Kita akan selamatkan Elena sama-sama. Kau tahu tak? Tuan Latun sudah mau kasih awak 500,000 mau kahwin sama lu. Hei. Awak tengok lu biasa-biasa punya. Tapi ramai orang suka. Kira lu special. Ni hari awak sudah kalah. Mesti mati punya. Tapi awak sudah selia mau mati. Awak ready tak? Awak sudah ready mau mati ya? Baik. Saya akan bunuh kau. Baik. Boleh jadi ya. Tapi ya, sebelum itu, dia mesti tengok lu mati dulu, eh? Tuan, ini hari kita kasih game over. Kalau ada anjing gila kat kawasan kita, apa kita perlu buat, Syah? Kita tak boleh biarkan anjing gila yang virus itu hidup. Nanti menjangkit satu kelompok. Do what you have to do. Rasa you tak boleh ikut perang ni. This is everybody's war, including mine. Plus, I want to see his dead body. You will, Madam Wong. You will. Shah, ready. Aku kena ready hari. Elena kat dalam sana. Fight sama-sama untuk Elena dan Bobo. Terima kasih, Dek. Semua dah ada sini, Syah. Syah. Silakan. Oh!
lelaki dia. Tito. Kau sudah mau mati lagi, Tito. Kau banyak syok mau mati ya? Ha? Lu happy? Aku takkan matilah. Bukan sampai aku tengok kau mati. Syah akan bunuh kau. Mungkin Syah takkan bunuh kau cepat-cepat. Mungkin aku akan tahan dia. Aku cakap, let him die slowly. Kau mau action sama gua? Kau mau tunjuk lu tak nak aku mati punya? Sini sama gua, ha? Okey, tiap lu. Cuma di sini. Ha? Lu mau tengok apa macam mau mati, ha? Uci, apa tunjuk lu punya neraka sekarang? Ha? Apa tunjuk lu punya neraka? Lu nak apa? Ha? Ini neraka, ha? Lu mau sampai bawah, ha? 3 hari, tau. Lu boleh nyanyi lu punya titok-titok 3 hari. Sekarang mau pergi, ha? Lu mau pergi sekarang? Okey, tiap lu. Ha? Ah!
Dengarlah jengkel, eh? Akhirnya, sekarangnya aku nak berdoa, minta ampun dengan Tuhan mati kau kejiran. Aku bukan datang sini untuk kau, tapi kalau kau nak jual, aku beli. Mari, sekarang tu mari. Dia punya boyfriend, ah? Mana lancar mau tunjuk dia punya power sekarang, ah? Okay? Wah, mau tunjuk dia sekarang. Wah, juga ada insulin. Hah? Lu gua punya insulin, ha? Mari. Mari. Lu bangun. Bangun. Dia udah punya boyfriend, ha? Hah? Mau kena semua, ya? Sekarang, gua sudah hidup lama sama temen lu. Hah? Lu mati sama gua. Hah? Kita tunggu lu punya boyfriend, ha? Oke, lo? Sekarang ada masa? Lu mau tito sekarang? Lu tito sekarang? Lu tito sama gua? Hah? Tito, tito, hujalah tulun. Tito, tito, baju dah basah. Mari kita ambil payung. Hayo. Thank you.
dah tak boleh nak lari mana lagi dah. Oh, lu ingat awak mau lari ya? Lancar lu. Lu ingat itu Aziz sudah mati. Lu adik punya bapa pun sudah mati. Sekarang lu excited ah, mau kasih awak mati cepat. Lu banyak excited ah. Lu banyak excited, lu kasih mati lah. Lu lari. My contacts from the other side is now doing the cleanup work. It's a good thing that we have orang-orang tauki untuk dikorbankan for the other side. Oh. Saya dah bincang dengan keluarga Pak Haji. Ada 2-3 calon untuk ganti Pak Haji. The faster, the better. Bukan senang. Kita nak percepatkan. Kita ada ni. You can make it faster with that. Clan Agus pun semua dah setuju untuk surrender everything. Agus? Soal Agus macam mana? Pengecut tu. Mana dia mau lari? Satu hari mesti kita jumpa dia. KL is small. Thank you.
Macam ni? Saya nak bagi ni kat awak. Bunga? Bunga dengan coklat. Terima kasih. Untuk awak lah. Untuk apa ni? Sebab selamatkan saya dua kali. Tapi yang kali kedua tu sebab saya punya contact lens terkeluar tau. Kalau tak, saya boleh je adap dia dorang tu. Jadi nak ajak awak keluar ni, jom. Pergi minum. Rumah saya ada air. Rumah saya pun banyak air, tapi tu bukan poin saya. Habis tu poin apa? Poin saya sebab saya suka kat awak, jadi nak ajak awak date. Jadi tak? Kita kat luar sana, jadi perlu ke nak rindu semua? Are you sure? You sure you takkan rindukan kampung baru, nasi lemak Mr. Zan, ayah you, kawan-kawan dekat sini? Ya. Yeah. Saya kan rindu semua tu. Tapi nak jadi ayah. Ayah jenis apa ayah kalau ayah tak mampu nak berkorban demi masa depan anak ayah? You akan jadi ayah yang baik untuk anak kita. Sembang dengan Madam Wong. Dia kata kau clear. Dia dah settlekan. Kau tak pernah ada dekat tempat kejadian. Okey. So, kau dah nekat? Semua yang jadi ini sebab aku dengan Elena nak belah. Mim, take care. Okay, you too. Simpan.
okey saja. Ni Adi. Tolong tengok-tengok ayah. Alah. Kau tak payah risaulah Syah. Bos tu dia kuat lagilah. Baik ah. Kau ingat aku dah tua tak boleh jaga diri? Hmm? Jangan kejutkan naga yang sedang tidur. Kau tahu tak apa bezanya kau dengan bapak kucing? Ayah nak cakap apa ni? Bapak kucing bila dapat anak, dia belah macam tu aja. Tinggalkan ibu kucing jaga anak dia seorang-seorang. Saya bukan kucing pun, ayah. Tahu itu. Ini aku nak kau berjanji dengan aku bila kau dapat anak, kau jaga anak kau baik-baik. Itu maksud aku. Macam mana ayah jaga saya? Kau tetap sebahagian dari keluarga. Ingat tu. Ni Syah. Kalau kau ada apa-apa, ada masalah, kau roja je. Aku hantar belut. Steady. Dan aku nak kau bersumpah depan aku kalau apa-apa jadi pada keluarga, datang. Datang tolong. Saya sumpah ya. Baik. Ni. Eh, Syah. Geraklah, eh. Okay. Adi duduk tunggu kau berjam. Ada lah hasil. Kau tahu jaga diri kau kan? Boleh, tak ada hal lah. Ni belut lah. Bagus tu yang aku nak dengar. Ni hajat aku macam tu okey? Korang okey, eh? Tak. Belut. Kamu lah takkanlah kita nak namakan anak kita orang belut. Belut Mensah? Tak mungkin. Sampai hati korang lah. Korang lukakan hati aku tau. Dah korang belah. Dah, nanti aku nangis saya susah. Belah, sekarang. Kalau kita pula. Korang tak nak belah aku belah macam tu. Salam lah lu, belut. Aduh. Aku kena gerak dulu. Sama-sama. Belah! Adi ada Adi? Adi, aku tugaskan kau jaga area ceras tempat tauke. Kau in charge. Budak-budak dia, bos. Kenapa dengan budak-budak dia? Saya tahu budak-budak dia yang mana tak budak-budak kita. Perang dah habis, Adi. Budak-budak dia dah bersama sepah tanpa ketua. Tak payah nak berdendam. Kau fokus pada ceras. Yalah. Is it wise to let Elena go? Is it safe? You know who's Elena, right? She will be safe. I can assure you that. Bila nak bagi tahu Zan hal yang sebenar? He's not ready. I don't think he will ever be. You look worried. There is a storm coming from the north. And Elena is the key.
Siapa tu? Nasi goreng lah. Sedapnya bau. Sedap bau tapi bau you tak sedap. Gosok gigi. Dah macam tak biasa pula. Jangan lagi bila gosok gigi. Tengok tu. Minum. Lambat. Lately nak tengok you tidur lena je. Dah tak mimpi buruk dah? Dah tenang sekarang. Well, sir, enjoy your tenang. Sebab lagi 5 bulan, hidup you dah tak tenang dah. Kau tahu tak, Adi? Anjing pun tak pengotor macam Tauke tu. Aku pening tengok kawasan ceras. Tauke tu memang celaka, bos. Pandai nak jaga kawasan dia. Aku ingat aku nak minta Madam Wang sponsor untuk bersihkan tempat tu. Bos berani ke? Bukan aku. Aku nak kau yang pergi jumpa dia. Eh, bos, janganlah macam ni, bos. Matilah saya kena sembuh dengan Madam Wang nanti. Dari muda lagi aku kena sembuh dengan dia. Kau belajar sekarang, Hadi. Aduh. Mati juga. Tuh, laut depan tu ha, susah. Saya boleh jadi nelayan. You nak jadi nelayan? Oh, boleh. Beli sampan ke rebut sebiji. Boleh dah. Panaslah. Masuk jom. Okey, okey. Jom. Yang patah. Aku kena balik ke S ke. Ezan. Bos kena tembak. Kau cakap apa ni? Ha? Kau cakap apa ni? Ha? Aku tak tahu dia dengan Adi waktu tu. Kau kena tanya Adi. Kau balik sekarang, eh? Gonna be okay, right? You tak boleh mati lagi tau. I'm going to miss you. Kenapa? I'm serious. Ada satu yang nak bagi tahu ke you sebelum. I pun ada sesuatu mau bagi tahu you. You first. Kenapa you gelak? Ah. Kamu rosak.
janji. Pegang pada rahsia itu. Bila sampai masa, dia bagi tahu. I will. Siap. Jangan pergi. Elina. Kita dah kerja keras untuk dapatkan semua ini. Dan kita nyaris mati masa nak keluar KL dari dunia tu. Ayah dengan azab. Dia perlukan ai. Manusia suka bermimpi. Tapi kadangkala mimpi itu membunuh. Seperti kata-kata Usman Awang dalam puisinya, mimpi itu adalah keajaiban anugerah. Tapi dialah nanti menyebabkan kau gundah, terasing di cermin kenyataan. Bunuhlah mimpi itu, anakku. Kau membunuh segala palsu, lagu dan rindu selalu menipumu. Ya. Saya datang. Aku selalu berpegang pada satu puisi Jalaluddin Rumi. Puisi tentang cinta. Kerana cinta, segalanya menjadi ada. Dan hanya kerana cinta pula, maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan.
Cinta mengubah kepahitan menjadi manis. Tanah dan tembaga menjadi emas. Keruh menjadi jernih. Yang sakit kembali sembuh. Derita menjadi nikmat. Dan kekerasan menjadi kasih sayang. Kerana kita lahir kerana cinta, cinta adalah segala-galanya.